Terima kasih pemirsa atas kesetiaan Anda di CWM News. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang anak berusia 4 tahun yang sempat dinyatakan hilang sejak 1 Agustus 2020 lalu di kawasan Pasar Sentral Remu Kota Sorong akhirnya ditemukan oleh seorang warga asal Warmon Kokoda Kabupaten Sorong. Sempat dinyatakan hilang di sekitar Pasar Remu Kota Sorong sejak 1 Agustus 2020 silam, Andre Worumboy akhirnya ditemukan. Bocah berusia 4 tahun tersebut ditemukan oleh salah satu warga asal Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong. Bocah tersebut ditemukan di dalam kompleks pasar dalam kondisi telanjang sambil menangis ketakutan. Anak ini bawa saya pas jalan ke pasar. Saya dapat anak kecil ini, pas dia telanjang dan saya digendong dia, bahwa dia menangis-menangis, saya gendong dia. Langsung saya bawa pulang ke saya punya rumah, di alamat Warmon Kokoda SP3 Mayamuk. Pas kehilangan anak Andre di Pasar Remu kemarin, beliau atas nama Muhtar, warga Warmon Kompleks Kokoda di Kabupaten Sorong, Distrik Mayamuk, telah menemukan anak tersebut dan lewat beliau telah menitipkan kepada warga sekitar bahwa jika ada orang tua yang mencari anak tersebut, maka silakan dihubungi kepada beliau. Sehingga pada hari ini patut kita syukuri telah saya pertemukan mereka, dan hari ini adik kecil yang dinyatakan hilang beberapa waktu lalu telah kembali ke orang tuanya, dan kebersamaan ini telah kita komunikasikan secara baik, dan terima kasih kepada Bapak Mokhtar atas niat baik dan ketulusan hati. Semoga menjadi inspirasi untuk banyak orang bahwa tak kenal maka tak sayang, tapi ketika ada orang lain bisa kita membantu. Terima kasih. Atas budi baiknya sebagai apresiasi, warga pun secara sukarela menyumbangkan uangnya untuk biaya kepulangan Mokhtar, warga penemu anak dimaksud ke kediamannya. Anggreni Sumbung, CWM Channel.